Oke, kita coba loadingnya setelah dipasang SSD sebelumnya. Nah, di sini ada stopwatch, kita mulai dari 0. Kita tekan stopwatch. Nah, menit ke-12 sudah terbuka dan bisa langsung jalankan aplikasinya. Buka Google Chrome, langsung terbuka. Kita coba buka PS, apakah langsung terbuka? Oke. Stopwatch masih berjalan. Buka PS. Nah, terbuka tanpa harus menunggu. Jika memakai harddisk bawaan, loadingnya tidak secepat ini. Dengan SSD kita bisa langsung beraktivitas tanpa harus menunggu. Nah, di menit ini kita sudah bisa membuka game tersebut. Oke. Nah, tinggal kita quit game ya. Selesai. 1 menit 23 detik sudah bisa membuka game pass tanpa harus nunggu. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membantu channel ini.